بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، يا سلام، مالك يوم الدين، إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم يا رب. يا رب. صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu taala dapat kita mendengar suratul Fatihah sebentar tadi bersama dengan tetamu jemputan kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Husaini, yang bersama Qari Kebangsaan tahun 2020 untuk sama-sama kita mengulang kaji halaman 65 hingga 69 pada hari ini, bahagian yang kedua. Sebagaimana yang semalam kita sudah pun bersama dengan profesor ataupun bersama dengan Ustaz Dr. Khairul Zaman, ya, dan hari ini kita ingin mendengar mengulang kaji bacaan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini kali kedua Ustaz, ya. Kali kedua. Dan nak kali ke banyak kali ni Ustaz, insya'Allah. Ya, lepas ini nak jemput agar pada setiap hari Ahad, ya. Kalau sebelum ni ulang kaji hari Jumaat dan Sabtu, tapi kali ini kita bertukar daripada Sabtu dan Ahad. Ahad ramai yang sedang berehat di rumah, Ustaz, ya. Kalau boleh mendengar kalam daripada Allah Subhanahu taala dengan suara yang bagus dan mengingatkan kembali sebelum bertugas pada hari Isnin, bagi negeri yang bertugas hari Isnin ataupun yang berada di Kelantan, di Terengganu, Kedah, ya, di Johor, boleh, ya, diperlis, boleh memanfaatkan pada hari Ahad ini sebagai apa, sebagai peringatan bersama, Ustaz, ya. Dan bagi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, jangan lupa untuk share pada hari ini, ya, memulakan minggu ini hari Ahad di Facebook masing-masing agar kita dapat mengulang kaji halaman 65 hingga 69, ya, bersama dengan Ustaz Husaini dan juga Ustaz Tirmizi Ali. Ustaz, macam mana hari ini Ustaz kita? Masya-Allah, hari ini kita didatangkan qori muda kita. Saya rasa tua pula hari ini, Ustaz. So hari ini saya dah beritahu, saya hari ini nak mendengar saja. Sebab antara sunnah Nabi SAW ialah yang kita kena amalkan, yang jangan kita tinggalkan, iaitu mendengar ayat Al-Quran. Mungkin ada sana sahabat-sahabat Al-Quran, walaupun producer kata apa ni, ni nak kerja mudah Ustaz Tirmizi ni, kan? Antara peranan kita dengan Al-Quran, baca dan dengar Al-Quran. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tak mampu baca, tak mampu baca, kena dengar Al-Quran. Jangan tak mampu baca, dengar pun tak nak. Berat benar tu. Betul, betul. Jadi
sekarang ni qori muda sedang meningkat naik ni. Ini Ustaz Usaini ini. Yang saya juga ada beberapa pengalaman dengan beliau. Saya pernah jadi hakim peringkat Negeri 9. Dia peserta. Nanti saya cerita. Okey, kita akan sambung selepas ini ya. Maksudnya Ustaz Tirmizi jadi hakim. Yeah. Ustaz Husaini saya sebagai jadi peserta ya. Jadi hari ini macam sifu saya. Okey, jadi hari ini maksudnya Ustaz Husaini akan banyak membaca lah ni Ustaz ya. Okey. Confirm. Kita nak dengar dan of course ya. Dan Ustaz tegurlah nanti ya. Saya bahagian tadabbur ni insya-Allah berkongsi 1-2 poin untuk jadi hakim ya. Tegur. Lepas ni kalau lulus kita panggil lagi Ustaz. Allah. Lulus panggil lagi. Baik. Jadi kita mulakan dahulu daripada halaman yang ke-65, kita ingin melihat kepada ayat 118 hingga ayat 120. Apakah yang kita akan baca ulang kaji kita pada ayat 118 ini? Allah memanggil, menyeru kepada orang beriman, ya, jangan mengambil teman kepercayaan daripada mereka yang tidak beriman, ya. La ya'lunakum khabala, ya. Mereka tidak berhenti menimpakan pada kamu kejahatan. Jadi kita perlu sedar jelas siapa kawan kita, dan istilah bitanah ini ya, bukan sekadar kawan biasa tetapi kawan yang berkaitan dengan batin kita. Maksudnya menyentuh kepada dalaman spiritual agama kita. Itu yang dimaksudkan dengan teman bitanah, bukan sekadar kawan biasa. Kawan biasa kita tak ada masalah ya. Kita memang berkawan sebagai umat manusia. Tetapi dalam hal perjuangan, dalam hal kebenaran, kita tahu bahawa kita bukannya berselindung-selindung. Kita beritahu bahawa kebenaran yang betul hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan panduan daripada Al-Quran. Jadi mari sama-sama kita mendengar ayat 118 hingga ayat 120 daripada halaman 65. Tuan-tuan yang di rumah boleh buka Al-Quran. Kita baca bersama Ustaz Husaini ini, insya-Allah. Insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا تَخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا الله لَا يَأْلُونَكُمْ قالوا آمنا وإذا خلوا
Qul mutu bi ghayrikum inna Allah alimun bi dhati sudur. Masya-Allah Ustaz. Kita mendengar ya, kita mengulang kaji balik isi kandungan daripada halaman yang ke-65 ini, mengingatkan kita kepada panduan daripada Allah. Allah memanggil kita, menyeru, wahai orang-orang yang beriman, pada ayat yang ke-118 ya, jangan ambil daripada teman kepercayaan yang dekat di hati itu ya, yang best friend forever tu Ustaz ya, BFF tu ya, ataupun CBFF. Oh, dia ada tambahan hari ini. CBFF. Close best friend forever. Ya, yang dekat dengan hati itu jangan ambil di kalangan orang-orang yang sebenarnya mengharapkan kejahatan kepada kita. Ya. Dan Allah membongkar perkara ini pada ayat 118, kerana mungkin ada yang kata, ayat ini macam kita bersifat negatif lah kepada orang yang tidak beriman. Cabarannya ialah orang tak beriman tu yang negatif kepada Tuhan, kan? Bukannya kita bersifat negatif. Ini Allah membongkar agar kita tahu, ya, kalau kita tahu bahawa api itu panas bahaya, Allah beritahu bahaya, jangan pergi. Ya, orang biasa pun cakap panas, jangan pergi. Ya. Ini Allah sedang, Allah yang Maha Penyayang nak beritahu kepada kita bahawa kalau kita gunakan akal betul-betul, ayat 118 tu, in kuntum taqilun, maka kita akan menghargai bahawa pembongkaran Allah terhadap hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini diteruskan dengan ayat yang ke-119, Allah mengingatkan istilahnya ha antum. Ya. Ha antum ni lebih kurang inilah kamu. Lebih kurang gitu kan. Kamu yang suka sangat kepada, ini lebih kurang bahasanya ya, suka sangat pada mereka, nak menyedapkan hati mereka. Padahal Allah cakap dalam ayat ke-119 ini, mereka itu wala yuhibbunakum, kan? Mereka ini tidak pun suka kamu, kan? Pasal apa? Kalau dia suka sangat kepada orang-orang beriman, dia akan beriman. Itu logik yang mudah, kan? Kalau dia suka sangat, dia kata, oh, saya sayang kamu apa sebagainya, maka dia akan beriman. Dan peranan bagi kita adalah bercakap tentang keimanan ini pada mereka. Kadang-kadang ada mereka, orang-orang bukan beriman, dia baik Ustaz, ya, luarannya, dan mereka pasal tak dengar pasal Islam. Ya, itu sebabnya bacaan Ustaz Husaini sebentar tadi itu, dia sebenarnya bacaan itu Ustaz Tirmizi. Masya-Allah. Ustaz Fazrul dengar sedak tu, mana sedak tu. Betul Ustaz. Tapi saya tengok Ustaz Tirmizi macam type satu, macam hakim tu. Oh, dia ada komentar Ustaz. Saya komen juri. Okey, alhamdulillah tadi adik pula baca tadi dengan memulakan dengan taranum nahawan, taranum mujawab nahawan, kemudian ada jawab-jawabnya kan, dengan suara yang tengok bila suara tu tinggi dia tak bunyi keras, dia tak, sebab apa? Sebab dia kawal. Kalau kita yang tak faham suara, maksudnya kalau kita tinggi suara tu pecah, jadi pecah menjerit. Macam nak marah orang. Oi, itu suara tu suara marah orang. Guru saya kata dulu suara tolak bas, macam mana suara tolak bas. Itu tak sesuai baca Quran. Walaupun tu tinggi, tapi bila suara tu dipegang, dikawal, saiz ni dikecilkan, tinggi tapi bunyi makin slow tapi saiz tinggi. Subhanallah. Ini satu kelebihan anugerah. Dan itu memang anugerah. Dan juga boleh dilatih ke Ustaz suara macam tu? Itu tanya tuan tu. Ya. Okay.
sebenarnya suara ni memang perlu dilatihlah. Latih. Kalau kita tengok, walau apa pun ada orang yang suara ni dua jenis kategori suara. Oh, begitu, ada orang yang gifted suara dia dan ada orang yang perlukan latihan. Perlu. Saya dah tu yang perlu latihan tu. Okey, dan yang perlukan latihan ni kalau kena dengan caranya, melalui cara apa, talaqqi, dan perlu latihan yang bersungguh, insyaAllah dia boleh dapat. Talaqqi tu maksudnya berjumpa lah dengan cikgu. Dengan guru. Tapi kalau saya dengan Ustaz Tirmizi, Ustaz Tarmizi, memang dia tapi tak bertemu, dia tengok ke depan. Tak, itu tak talaqqi ke macam mana Ustaz? Itu tengok selfie tu. Okey, jadi boleh dilatih. Boleh dilatih suara tu, insyaAllah. Pasal sebenarnya saya pun bila ada beberapa individu yang message di Instagram dan juga di WhatsApp, dia kata boleh tak kalau ada program yang paling kurang pun kalau tak suara macam Ustaz Tarmizi, Ustaz Tirmizi, suara dia tak adalah macam dia keluarkan hidung kan, macam sengau tu kan. Itu macam mana Ustaz? Ke memang tak ada harapan? Dia sebenarnya kalau kita tengok mungkin orang yang dengar suara yang keluar daripada hidung tu, mungkin daripada dengar daripada masyayikh daripada Arab kan. Okay. Tapi orang Arab tu kalau salah betulkan saya lah Ustaz ya. Mungkin dia orang kata sengau tu sedap. Sengau dah sedap. Ada orang yang dibuat sengau-sengau, dibuat sengau. Jadi orang dengar macam betul. Annoying lah. Atau pun pasal dia tak suka, dia tak banyak lagi makan nasi Arab ke, jadi dia sengau dia tak sedap macam. Boleh jadi juga. Boleh jadi begitu ya. Oh, masya-Allah. Okay. Jadi itulah suara tu kena yang penting kena talaqqi dan latihan. Dan saya tambah sikit ya. Kalau kita lihat suara ni Ustaz Fazrul dan penonton, dia Allah Taala jadikan suara ni ada tempat-tempat dia macam ni suara. Macam orang Mesir, saya lihat suara dia ada satu kategori. Besar, garau. Di Mekah, saya melihat masyayikh ataupun para imam-imam dia, suara dia lebih kecil sedikit. Suara lebih mengkhayshum ataupun suara lebih sengau sikit. Bukan sengau yang dibuat-buat tau. Okay. Memang sengau yang asli dan sedap. Kan? Di bumi Syam, Hijaz pula, di bumi Syam, orang Syam, Yaman, Syria semua tu, suara dia satu kategori lain pula. Macam mana pula? Di Asia pula ada satu kategori pula. Kan? Orang Malaysia dengan di Indonesia lain sifat suara dia. Usaha ini kita orang Malaysia pun ada, Indonesia pun dia ada. Maksud dia gabung dua-dua. Hak tinggi pun ada, hak Malaysia pun dia ada. Oh, gabung dua Ustaz ya. Tak tahulah, mestilah betul lah kot. Okey, masa guru dia cakap begitu. Dia cakap begitu. So, orang kita kalau nak tiru, saya pesan, kalau nak tiru imam-imam Mekah, tiru lagu tak apa. Tiru lagu dia, elok dia tengok. Alhamdulillahi rabbil alamin, tiru lagu. Tapi bila tiru suara tu, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sebab dia akan pergi melampau. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dia buat begitu. Huruf patut keluar kat mulut, keluar kat hidung. Keluar hidung, kan? Pasal dia dah sana ada echo mic sana, termasuk bacaannya. Dia beri kepada tajwid lah tu, kan? Tajwid, mengganggu, ya. Masya Allah. Okay, jadi itu adalah panduan untuk kita terus ya membaca dengan baik, Ustaz, ya. Di samping kita memahami, kalau muka surat 65 tadi, bercerita tentang isi bahawa sebenarnya dalam ayat yang ke-119 tadi itu memang Allah marah betul lah tu. Ya, Allah memang menemplak betul kepada sesiapa yang mengambil musuh sebagai kawan rapat, sehingga kan Allah membongkar pada ayat 119 itu orang-orang yang tidak suka pada orang beriman ini ketika di depan dia kata amanna. Ya, tetapi bila dia balik, dia istilahnya wa idza khalau addu alaikumul anamila minal ghaiz, dia gigit jari, ya, dia lebih kurang kalau orang di Asia ni gigit kuku kan. Tapi kalau orang Arab itu dia gigit ujung jari itu pasal marah sangat, dia rasa macam begitu kan. Dan ini Allah bongkar kerana apa? Innallaha alimu bidzati sudur. Allah yang tahu apa yang ada pada sanubari orang-orang yang beriman dengan orang-orang tidak beriman. Jadi bagi orang yang beriman, kita tahu kat mana, di mana dia punya garisnya. Berkawan secara manusiawi okey pada semua orang. Tetapi kita tahu kepercayaan kawan ini dia ada masa kita boleh bercakap santai-santai. Tapi kalau dah sampai kepada bab-bab yang bercakap tentang iman, tentang keselamatan dunia akhirat, kita tahu bahawa sebenarnya jawapan itu hanya ada pada orang yang beriman. Dan diteruskan pada halaman yang ke-66, Allah mengingatkan kepada kita tentang bantuan Allah. Allah memberi bantuan kepada tentera Uhud sebagaimana Allah pernah memberi bantuan kepada tentera Badar. Perang pertama pada 2 Hijrah, kalau perang Uhud itu pada 3 Hijrah. Jadi Allah memberi tahu perkara ini pasal apa? Pasal pada ayat 120 ke atas ini daripada surah Ali Imran, Allah membuat analisis tentang Uhud.
Surah Ali Imran ini selain daripada kisah Nabi Musa ataupun kisah Nabi Isa peringkat awal, Ustaz ya, peringkat ayat 1 hingga beberapa puluh itu, bila masuk pada 100 ke atas ini banyak bercakap tentang perjuangan dan salah satunya Uhud. Jadi nak minta pada Ustaz Husaini lah ya untuk kita membaca bagaimana formula bantuan daripada Allah untuk umat Islam pada zaman dahulu dan juga untuk kita ya pada ayat yang ke 124 sehingga kepada ayat 127. Ya, di situ Allah bercakap tentang 3000 malaikat, tentang 5000 malaikat. Macam mana nak dapat bantuan lebih para malaikat ini dalam hidup kita pun? Kita nak malaikat membantu kita. Jom kita baca dahulu. Ya, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. الله. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ حكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين. Surah Al-Azim itu adalah bacaan ya, masya-Allah, terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ustaz boleh minum Ustaz? Boleh, tak ada masalah Ustaz ya. Sementara saya berkongsi dengan tuan-tuan yang berada di rumah daripada ayat sebentar tadi, ayat 124 sehingga ayat 127. Ya Allah, sebenarnya dalam halaman ini sebenarnya ada formula yang penting. Bermula ayat 122 sebenarnya yang tak dibacakan tadi tentang tawakal. Ya, tawakal kepada Allah ni penting. Jangan tafsyala, jangan lemah jiwa
ataupun berselisih yang membawa kepada lemah tawakal kepada Allah SWT. Kita berbeza pendapat tak apa, ya, berbeza pendapat tak apa, tetapi jangan sampai berbeza itu tafsyala. Engkau buat kerja engkau, aku buat kerja aku. Lemah jiwa, akhirnya kebergantungan kepada Allah itu jadi rendah. Ya, kalau orang itu tawakalnya tinggi, walaupun berbeza pendapat, dia tetap teruskan perjuangan kerana Allah, kerana mengharapkan bantuan daripada Allah. Yang pertama. Jadi bila tawakal pada Allah ini, Nabi menyatakan, ya, dalam ayat yang sebentar tadi, ayat 124, Allah bantu dengan 3000 malaikat. Tetapi kalau dengan tawakal ini kita kata bahawa adakah cukup? Jawapannya tadi bala. Baik. Ya, bala. Betul lah, cukup dah. Tetapi kalau nak tambah lagi bantuan, minta bantuan daripada Allah, istilahnya yumdid atau yumiddakum rabbukum, ya, kalau nak tambah lagi pada ayat 125, sabar dan takwa. Sabar dan juga takwa, Allah tambah lagi 5000. Dan Allah beritahu pada ayat 126 yang Ustaz baca tadi, seseorang itu, kumpulan umat Islam itu akan dapat kabar gembira dan ketenangan pada hati. Pasal hati ini dia berbolak-balik, Ustaz, ya. Dia berbolak-balik. Dia waktu awal bersemangat berjuang dalam keluarga, dalam organisasi, awal semester belajar, tapi kadang-kadang dia tak semangat. Ya. Jadi kalau tak semangat tu, kita ambil masa berehat sebentar, ya. Kita berehat sebentar kejap, tuan-tuan, kita sambung kembali My Quran Time, baca faham amal. Kembali kita dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita pada hari ini kita dalam sesi ulang kaji pada halaman yang ke-65 hingga 69, dan kita bertuah bersama dengan Ustaz Husaini dan juga Ustaz Tirmizi, ya. Ustaz Tirmizi berkongsi komentar-komentar, ya, tentang bacaan suara, dan Ustaz Husaini mengalunkan bacaan yang terbaik. Harapnya pada hari ini kita mendapat ketenangan, ya, kita mendapat manfaat barakah bila kita ikuti dengan tadabbur, tadzakur daripada Al-Quran pada hari ini. Dan kita nak bergerak, Ustaz, ya, kalau tadi kita membincangkan tentang Uhud, Allah memberi semangat kepada orang-orang yang beriman, orang-orang Islam di Madinah ini, dan juga untuk kita pada hari ini, kalau kita rasa gentar, ya, kalau kita rasa lemah, terus kuatkan semangat dengan pesanan Allah pada ayat 133. Ya, Allah menyatakan bahawa perjuangan ada kaitan dengan syurga. Cepat berjuang, cepat ke syurga. Wasari'u ila ma'firah, itu lagi kita bagi ibu-ibu yang berjuang bersegera buat kebaikan, masak pada waktu pagi, tengah hari, ataupun pergi bekerja, bagi ayah yang akan pergi bekerja hari esok contohnya, semua aktiviti bersegera membuat kebaikan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah seruan daripada Allah yang perlu kita ingat dan jangan bertangguh. Ya, kalau katakan apa-apa sahaja yang menjemput keampunan, ya, mencari nafkah adalah seruan Allah Subhanahu Wa Taala, keampunan, kita pergi solat keampunan, baca Quran, ini semuanya kita kena buat dengan segera. Jangan lambat-lambat, jangan tangguh-tangguh. Pasal apa? Pasal kita tidak akan mahu bertangguh untuk diizinkan masuk ke syurga. Kalau semalam kita bincang, Ustaz Tirmizi, jannah. Betul, ya. Ustaz masih ingat lagi ke ulang kaji jannah? Oh, saya sangat ingat tu. Sangat ingat tu. Yang mana tu? Sesuatu yang digilai, ya. Maksudnya, kerana kita betul-betul nak syurga tu. Betul. Sehingga tak boleh gambar bayangan syurga tu, ya. Jadi sesuatu yang digilai itu, dia punya aktivitinya pun kena kena all out. Jadi gila sikit ya, bukan gila betul. Jadi dalam hari ini kita nak meneruskan bacaan ayat 133 hingga ayat 135 untuk kita mengetahui apakah ciri orang yang luar biasa. Yang tadilah kalau kata bukan gila yang betul, Ustaz, ya, tapi ya, orang yang luar biasa ini adalah orang yang diizinkan masuk ke jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia punya balasan pun arduhas sama ataupun jannatin arduhas sama wa tiwal ard. Ya, syurganya itu adalah seluas langit dan bumi. Maksudnya kalau Ustaz minta dapat satu bumi, Ustaz, kalau Ustaz Tirmizi nak dua bumi pun tak mustahil, kerana langit-langit dan bumi ini amat luas. Ya, amat luas. Yang kita tengok kalau malam ini kita tengok bintang tu,
sebenarnya ada sebahagian bintang itu dia dah mati pun. Tapi kita baru lihat pada malam ini kerana jauhnya sangat itu, itu baru langit pertama. Allah. Nah, langit pertama. Jadi cuba bayangkan langit kedua, ketiga, keempat yang NASA pun tak ada alat untuk melihat. Dia teka-teka je tentang Bima Sakti, Milky Way apa sebagainya itu. Tapi di sini Allah menerangkan untuk apa? Untuk kita nampak bahawa ya Allah, kalau rumah saya kecil sekarang, rumah sewa ataupun tak ada sungai, tak ada pool, tak ada kolam, Allah menawarkan kepada kita sesuatu yang besar bagi orang yang bertakwa. Cirinya bagaimana? Ayat 133 hingga ayat 135. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَجَنَّةٍ عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يا رب يا رب الله. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan oleh Ustaz Husaini membacakan ayat 133 hingga ayat 135. Sila Ustaz, boleh minta Ustaz. Okey. Untuk sama-sama kita terima kasih Ustaz ya membacakan ayat ini mengingatkan kita bahawa kalau nak keampunan daripada Allah SWT itu kita perlu bersegera. Ya, kena bersegera. Kerana apa? Kena bersegera kepada keampunan Allah itu sebenarnya adalah menjemput rahmat Allah untuk kita ke syurga. Dan ini adalah yang disiapkan, syurga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, ada beberapa ciri, tiga pada ayat 134 tadi dan ada satu ataupun dua pada ayat yang ke-135. Ya, tiga yang pertama itu apa? Dia infak pada waktu lapang dan juga sempit. Ya, ketika dia marah dia dapat tahan, ya, dapat gigit dia punya gerahamnya, istilah yang digunakan oleh doktor semalam. Dan juga wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Pasal memaafkan manusia ni tough Ustaz, mencabar kan, terutama bila orang kutuk kita ke buat, katakan orang pinjam duit daripada kita tak bayar Ustaz, kan? Nak memaafkan dia tu
Kalau bukan kerana syurga, rasanya orang tak maaf. Ya, ya, dia itu yang cakap sampai ke lubang cacing. Cacing, Ustaz. Ha, kalau dia boleh masuk lubang cacing kan, tapi masalahnya tak masuk. Tak tahu kat mana lubang cacing sekarang pun. Ya. Jadi Allah menyatakan ini adalah ciri orang yang baik, yang betul-betul bersifat baik sesama manusia, ini layak yang kita harapkan. Dan apa kaitan dengan Uhud, ya, dia muncul ketika bicara tentang Uhud ini kerana orang-orang yang yang diberi kemenangan adalah orang yang bertakwa di dunia dan juga di akhirat, dan ada ciri-ciri ini dalam kehidupan hariannya. Ditambah pada ayat 135, apabila mereka melakukan perkara keji ataupun kezaliman, maka cepat-cepat dia mengingat Allah. Pertama, fastaghfaru, dia cepat-cepat untuk istighfar atas dosa yang ada, ya, minta ampun kepada kekurangan kesilapan yang ada. Dan Allah menggunakan perkataan walam yusirru pada ayat 135 itu, mereka tidak kekal buat perkara tersebut, wahum ya'lamun, padahal dia mengetahui. Pasal bila bercakap tentang dosa ni, Ustaz, ya, dia satu pasal jahil, tapi kalau dah tahu, kadang-kadang nak meninggalkan dosa kan, kalau suka membawanglah contohnya kan, dia kalau nak elak mengumpat tu dengan kawan-kawannya tu, dia nak putuskan itu, dia tahu dah tak betul, yeah, kan, tapi nak keluar nanti orang cakap dah baru tengok My Quran Time dah nak jadi ustaz konon kan. Pada waktu itu Allah kata wahum ya'lamun, ya, mereka tahu. Dan Allah menyatakan kalau kamu fikirkan ganjaran syurga, insyaAllah ada kekuatan. Kan? Ataupun kita minta lah, Ustaz, ya, pasal ia bukan semudah itu. Tetapi inilah mesej yang Allah beritahu sebagai persediaan keampunan, ganjaran di akhirat satu, tapi ganjaran di dunia. Ya, pasal bila bercakap tentang ganjaran di dunia ini, kemenangan bagi umat Islam, perang Uhud, round one berjaya. Round two, pusingan kedua, luka-luka sebagaimana dinyatakan pada ayat 140. Dan luka bagi umat Islam pada perang Uhud, Allah ingatkan, dulu orang-orang musyrik pada perang Badar pun luka juga. Bezanya apa? Ha, bezanya luka umat Islam ini diterangkan pada ayat 141. Kali ini saya nak jumpa Ustaz Tirmizi lah pula, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, Ustaz Tirmizi kita dengar. saya jumpa. Ya, ayat 141 muka surat 68. Yang ini memang special. Okey, boleh. Boleh, Ustaz. Boleh. Okey, baik. Saya silakan, Ustaz. Satu masya-Allah. Okay. Saya menarik Ustaz bila Ustaz sebut tadi, jannah asal daripada perkataan apa ni? Jin, majnun, yang digilai. So aktiviti kenalah menggila, ya. Sebab tu bila bab syurga ni Allah Taala sebut wasari'u. Maksudnya kena bersegera, cepat. Kalau bab dunia famshu fi manakibiha, jalan dia. Jalan. Lain fastabiqu, maksudnya berlumba buat kebaikan untuk dapat syurga. Masya-Allah. Sah. Boleh saya baca sikitlah 141. Ya. Rasa dah tua dah sebenarnya. Jadi Ustaz boleh tak baca ni ayat ni? Boleh, ya? Boleh. Okey. Boleh, insya-Allah. Tuan-tuan, muka surat 68 ayat 141. Syaitan yang jim. وليمحصَّلَهُ الَّذينَ آمَنوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظيمُ. Satu ayat, ya. Takji saya. Ya, takji Ustaz, ya, tapi ini menyimpulkan tu. Ya, menyimpulkan tadi apa yang Ustaz baca sebentar tadi, iaitu dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman. Ya. Kalau katakan tuan-tuan kita ada ujian, kadang-kadang kita rasa terluka, dilukai, ya. Ada yang kata apa istilahnya, sakit disakiti, tersakiti, Ustaz. Yang itu, ya. Jadi bila ada rasa-rasa begitu, kita kena ingat bahawa sebenarnya Allah kata ini nak membersihkan orang-orang yang beriman. Luka sakit itu Allah beritahu, Allah bagi juga kepada orang-orang bukan beriman. Tapi orang beriman, Allah nak bersihkan daripada dosa mereka. Jadi kalahnya perang Uhud itu, 70 orang syahid, terus masuk syurga. Dan bagi orang beriman pada waktu itu, belajar. Sampai sekarang kita belajar perkara tersebut. Dan Allah nyatakan, وَيَمْحَقَلْ كَافِرِينَ. وَيَمْحَقَ itu, mahaqa itu maksudnya adalah hancur. Ustaz, kalau kita ada nyamuk kan, kalau nyamuk kita pukul tu, lenyek-lenyek itu, itu namanya وَيَمْحَقَ. Ya, maksudnya Allah melinyik-linyikkan, Allah nak kalahkan, bukan kalah biasa-biasa. Orang-orang kufur ini Allah nak linyik habis-habisan, iaitu dengan Allah berikan luka dan sebagainya. Jadi
bagi kita bersih daripada dosa. Bagi orang yang tidak beriman, luka yang sama adalah untuk Allah melinyikkan. Pasal apa? Akhirat tak dapat apa-apa. Dunia dah kalah, buat apa? Rugi. Ya. Kan? Ha, jadi ini Allah beri motivasi pada perjuangan kita dan inilah yang kita ingin ambil bersama dan kita nak teruskan Ustaz ya, kalau di muka surat akhir 69 itu Allah mengingatkan jangan taat kepada orang yang kafir ya, kerana nanti jadi rugi, tak dapat bantuan daripada Allah. Ayat 149 sehingga ayat 151 sebagai kesimpulan akhir kita pada hari ini. Sudah tentunya lah kita jumpa Ustaz Husaini. Boleh Ustaz ya? Okay, awal dia suruh saya. Yang panjang bagi Ustaz Husaini. Pasal betul. Orang muda Ustaz ya? Orang muda. Ya, tapi teruskan perjuangan bersamalah Ustaz. Kelebihan ialah Ustaz Husaini dia punya nafas panjang. Jadi bila nafas panjang dari sudut wakaf, tidak dia akan jadi lebih baik lah. Kan? Ya. Berhenti tempat yang sepatutnya dan juga itu kelebihan bagi orang yang nafas panjang lah. Mm-hmm. Mungkin boleh kongsi sikit lah kepada penonton-penonton. Oh ya, bila cakap tentang nafas, cakap tentang kalau nak baca, dia kalau nyanyi dia ada key saat ni. Dalam baca Quran ada key juga ke ataupun sama je? Dia kalau ikutkan dari segi key tu sebenarnya kalau dalam menyanyi pun dia sama dengan bertaranum tu sebab dia melibatkan suara. Suara. Okay. Itu kita kena tahulah. Mm-hmm. Taranum tu lainlah, dia berbeza daripada menyanyi kan. Mm-hmm. Dan dari segi key dari taranum tu lelaki dan perempuan dia lain. Oh lain. Ada lain. Ya. Bila kita auzubillah ya, kalau perempuan kan, kalau yang wanita kalau baca auzubillah kita ikut bacaan key dia, kita akan jadi tinggi. Yang lelaki, key lelaki akan jadi tinggi. Oh, gitu. Padahal sama rendah dengan wanita kalau baca dia jadi rendah. Jadi maksudnya kalau wanita belajar daripada ustaz mengajar Quran kan, ya, dekat Bangi. Betul. Jadi dia boleh ikut ke tak boleh? Jadi kalau saya mengajar yang perempuan, kita nak tunjukkan tu kita akan jadi tinggi jugalah. Oh gitu. Gitu yang laki ni akan jadi tinggilah. Suaranya tu. Jadi itulah perbezaan kita tu, perlukan latihanlah. Insya-Allah. Okay. Jadi itu menarik tu ya, dia program hari ini mungkin tak sempatlah kita nak belajar cara key Ustaz ya, dan bercakap tentang suara-suara key tinggi key rendah ini, mungkin Ustaz ada idola bacaan Quran di peringkat antarabangsa ke peringkat kebangsaan ke ataupun mungkin di sebelah Ustaz idola, ini idola saya. Oh hakim, masya-Allah. Okey, jadi idola Ustaz ataupun contoh orang yang Ustaz ikut. InsyaAllah kalau tengok dari qari antarabangsanya, saya lebih banyak tengok pada qari apa, Dr. Noina. Dr. Noina ni dia anak murid pada Sheikh Mustafa. Betul. Sheikh Mustafa Ismail ni kita boleh panggil dia King of Qura. Gimana tu di Mesir? Di Mesir. Mesir. Okay. So Dr. Noina ni antara menjadi idola saya lah di peringkat antarabangsa. Di Malaysia cuba buat sikit. Buat sikit. Lagu-lagu macam Wana daina min janibi at-tur al-ayman, lagu Nahwan. Dr. Nainat tu terkenal lagu Nahwan. Lagu Nahwan ataupun ayat memang, ini tadi kan memang menyentuh kalbu. Dr. Nainat, Ustaz pernah berjumpa dengan Syekh? Saya pernah menghadiri majlis dia ketika di Mesir dulu. Dia memang antara yang dikatakan akhirun nujum, bintang terakhir dari sudut kehebatan lah, tapi membaca. Sebenarnya ramai lagi. Cuma nak sebut kehebatan dia tu. Antara yang sangat hebat lah. Jadi Ustaz boleh ambil kaedah tu untuk ayat ini boleh ke Ustaz? Untuk ayat ini baca kaedah Ustaz apa? Syekh Nu'aina. Boleh ke? Itu ayat dia. Kalau ambil ayat dia, cuma kita buka buku surat dia. Okey. Maryam. Wana daina. Maryam. Okey, kita ambil ekstra sikitlah hari ini. Ini ulang kaji. Exercise. Okey. Buku surat Maryam. 305. Kita boleh tengok ayat 52. Okay. Ayat 52. Okey. Satu ayat ke dua ayat ke? Dia Dr. Noina dia gabung kan? Dia gabung. 52 dan 53. Okey. Kalau nak baca kiraat, bagi tahu. Saya guna kiraat yang Dr. Noina baca tu, kiraat susi kan tak salah. Kiraat susi. Susi. Itu apa pula Ustaz? Macam suci. Kiraat itu cara bacaan, iaitu kita contoh sini wana dainahu min janibil turil aymani wa qarrabnahu najiyya wa wahabna lahu min rahmatina. Dia hanya baca dua harakat saja. Kemudian akhahu haru, kita baca izhar, baca dengan asal akhahu haru. Situ ada kepayahan. Maka kiraat dibaca akhah haru. Haru hidup tu masuk dalam hal yang kedua. So, saya baca kiraat susi dah ni. Susi. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadaina
Iya. Oh, itu contoh dia. Sekali lagi. Sekali lagi. Saya nak minum ya. Boleh minum dulu, Ustaz. Ambil tadi. Mengejut tadi. Naik motor mengejut tadi. Okay. Ah, okay. Yang mengejut. Okay. Ana ulang balik itu. Okay, okay. Ustaz nak minum juga tak ya? Tak apa. Okay. Baik. Kita dengarkan, tuan-tuan. Surah Maryam ya. Yeah. Itu cerita tentang bagaimana Nabi diberikan anugerah selepas itu. Okay. Ya, dengan Nabi Harun. Harun. Dengan Nabi Harun ya. Okey, baik. Kita dengarkan. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. صدق الله العظيم. Surah Allah Al-Azim, itu adalah bacaan lebih kurang Syekh Mu'ainah ya. Jadi kalau saya tak boleh lah, Ustaz. Ya, saya dengar ajalah ya. Kita doakan terus Ustaz ini terus berjaya ya, membaca dengan baik, memberi manfaat. Pasal baca Quran ni Ustaz, dia sebenarnya bukan sekadar untuk orang yang Islam saja. Orang bukan Islam pun dia terkesan ya. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Husaini ya, mendengarkan bacaan pada hari ini untuk kita sama-sama ya mengambil pelajaran daripada halaman 65 hingga 69, di mana pada ayat 60 pada halaman 69 itu Allah menyatakan jangan taat kepada orang-orang yang kufur, nanti ia akan membawa kita kepada ala aqabikum ya, maksudnya akan mengembalikan kamu ke belakang balik ya. Fatanqalibu khasirin, iaitu kita akan ditebalikkan menjadi orang-orang yang rugi. Jadi kita tidak mahu jadi begitu. Ia telah berlaku dalam sejarah dan ia akan terus berlaku. Yang penting kita ada prinsip kebenaran yang jelas, dan sudah tentunya perkara ini kita belajar daripada surah Ali Imran. Jadi di hujung ini mari sama-sama kita berdoa pada Allah SWT, kita sabat diteguhkan di atas jalan al-haq, kebenaran ini, dan bukan sekadar dalam pemikiran kita tetapi kita terjemahkan dalam bentuk amalan kita seharian, berjuang untuk memastikan Islam dan iman ini diletakkan pada tempat yang tinggi. Kita berdoa dipimpin oleh Ustaz Husain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan memohon kepada-Mu, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami dalam golongan orang yang berlumba-lumba berbuat kebaikan, ya Allah. Jangan Engkau tetapkan hati kami untuk berbuat kejahatan di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang beriman, ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu yang menurut segala perintah-Mu, ya Allah, meninggalkan segala larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang bertawakal kepada-Mu, ya Allah, bersyukur di atas nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah wabak penyakit coronavirus ini daripada dunia ini, ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa lagi Maha Besar, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Husaini membacakan doa dipimpin memimpin sebentar tadi, diaminkan oleh tuan-tuan yang berada di rumah, yang kita doakan Allah mengkabulkan doa kita. Bila kita masuk pada halaman 65 hingga 69 ini, mood dan mood ya, kaedah yang ada isinya itu lebih serius lagi. Untuk apa? Kerana kita bercakap tentang agama Islam. Al-Quran ini bukan sekadar bacaan begitu sahaja, tapi kita faham dan kita nak mengamalkannya, dan sebagai seorang yang beriman, bersedia untuk disusun untuk membawakan al-haq kepada dunia ini. Sebabnya tuan-tuan yang ingin mengambil peluang
kita berada dalam wakaf untuk ummah, satu program ataupun platform untuk sama-sama kita menginfakkan pada waktu senang, waktu sukar, yang kita belajar daripada ayat 134 untuk kita menyewa ataupun menyiapkan, ya, dengan izin rahmat Allah, menyiapkan rumah kita di syurga nanti insya-Allah. Jadi jangan lepaskan peluang, dan insya-Allah kita akan bersiaran ataupun bertemu siaran ulangan pada jam 11 malam dan juga pada 5 pagi. Ustaz, bukan 5 pagi, 6 pagi. Ha, 5 pagi sembahyang dulu, ya, sembahyang subuh, dan kemudian ikuti dalam platform yang kita ada. Kita ada platform apa, Ustaz? Ustaz Tirmizi? Ya, kita ada platform Facebook, ya, tentunya Facebook, Facebook, ya. Ada dan ikon Sahabah Al-Quran, my hashtag QuranTime, dan my hashtag QuranTime. Khususnya di YouTube, my hashtag QuranTimeOfficial, dan Instagram, my QuranTimeOfficial. Baik, jadi itu adalah platform untuk kita melihat, menyimak kembali episod-episod yang lepas, dan insya-Allah kita bertemu lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua tuan-tuan yang mengikuti siaran ulang kaji ini bersama dengan Ustaz Husaini pada hari ini, membacakan dengan penuh semangat, dan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja ataupun yang membawakan program ini, MOFAS, ya. Kita mendoakan terus agar kita dapat menjadi orang yang beruntung, berjaya di dunia dan di akhirat dengan panduan daripada Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal.